ketemu lagi sama temen nih, banyak temen, banyak saudara, liburan ke Wancai. Kita mau ke Bunga Mas teman-teman. Jadi ini sekarang ada di Wancai. Dan ini masih daerah Wancai, aku ambil dari atas jembatan. Nah, jadi kalau keluar dari MCR itu, jadi nah langsung ke jembatan sini, bisa kita bisa lihat dari atas. Ini liburan lagi di Bunga Mas tuh, kelihatan banget teman-teman. Itu ada gedung tertinggi tuh di Hong Kong ya. Nih, jadi begini nih pembangunan-pembangunan di Hong Kong nih, keren kan? Nih, view-nya ini agak-agak mendung gitu hari ini. Nih, jadi ini sedang dalam pembangunan. Nih, jadi di daerah Wancai. Cuacanya hari ini hujan. Ada pesawat teman-teman. Nah, itu helikopternya. Dia akan bersandar di situ. Dan ini ada kapal feri ini dari Tin Sa Choi dari arah sana Natu. Kelihatan banget. Dan itu helikopternya turun di situ. Ferinya terlihat di sini ya teman-teman, ini dari arah Tin Sa Choi dari itu, dari sana. Sebenarnya cuma deket banget, nyebrang berapa menit gitu, nggak lama. Nanti saya juga mau naik itu ke Tin Sa Choi. Jadi helikopternya di sana, mendarat di sana, bawa penumpang nanti pergi lagi. Jadi ini di atas Star Ferry Wancai. Tuh. Itu tempat-tempat wisata nih. Dan ini bunganya cantik-cantik kan teman-teman. Nah, kan? Tuh. Kita jadi indah banget. Hari ini cuacanya itu agak mendung, tapi sekarang sudah mulai terang ya teman-teman. Karena Hong Kong itu kecil teman-teman. Di sini tuh tempatnya benar-benar sejuk banget. Bisa menikmati keindahan Hong Kong. Jadi kalau mau liburan ke sini itu dari MTR apa Wancai exit A5, jadi cari aja jurusan langsung ke Star Ferry Tin Sa Choi itu. Jadi di Wancai itu tujuannya ke Tin Sa Choi. Nah, itu daerah Ngau Thau Kok ya, itu yang ada kayak apa itu yang panjang itu, ada Star Ferry-nya juga. Itu daerah Ngau Thau Kok. Bentar ya, aku perbesar dulu teman-teman. Nah, di sini memang banyak banget itu ferinya tuh, ada kapal-kapal nelayan gitu. Nah, di sini nih tuh, itu terlihat banget tuh ada gedung tertinggi tuh. Jadi di mana-mana tuh kelihatan itu gedung tertingginya, sampai gedung, maaf ya. Nah, itu terlihat banget karena memang itu gedung paling tertinggi di Hong Kong. Nah, kan? Itu di mana? Itu di Tin Sa Choi itu, di sampingnya tuh Tin Sa Choi itu. Jadi kalau naik kapal feri dari sini tuh bisa ke sana gitu. Jadi itu kan ada feri juga tuh daerah di sana. Tempatnya emang indah banget Hong Kong tuh. Jadi ini tuh dekatan tetanggaan sama Bunga Emas ya teman-teman. Nanti aku mau ke sana lagi sama teman-teman aku. Tuh.
Nah, itu tuh bunga emasnya kelihatan. Nih, jadi aku tuh sekarang tuh di atas gitu loh, di atas sini nih. Jadi kelihatan semua. Tuh, lagi panas bawa payung. Biasanya rame banget, tapi karena hari ini hujan, jadi ya sepi teman-teman. Oke. Terima kasih ya sudah menonton video aku. Jangan dilupa di subscribe jika suka dengan video aku, supaya aku lebih semangat lagi bikin konten. Terima kasih. Assalamualaikum.